Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya, Wahyu BS. Kali ini saya akan unboxing infus untuk servis injeksi ya. Nih, saya mesin ini di Lazada lewat JNE. Nama pengirimnya Nevi dari Cilacap, Jawa Tengah ya. Saya beli harga injeksi ini 361. Oke, packingnya pakai kardus ya guys, nggak pakai bubble wrap. Nggak tahu nih dalamnya pakai bubble wrap apa enggak. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita buka. Oke nih guys, ini penampakan dari dalam ya. Kita buka ya. Oke, tabung infus. Oke, kosong ya. Oh, nggak ada lagi. Kita dapat ini selang. Selang ini nepelnya ya, untuk yang 6, untuk yang 8. Dapat apa lagi ini? Ini selangnya. Oke, ternyata di dalamnya pakai bubble wrap ya. Oke. Langsung saja kita buka. Ah, ini dia ya guys ya, ini ya guys. Penampakannya kayak gini ya. Oh, ini untuk ini. Oh, ini agak sedikit, sorry nggak kelihatan ya, agak sedikit cacat guys. Oh, ini untuk keran tutupnya tuh, kelihatan nggak? Untuk ya, infus untuk servis motor injeksi ini untuk kesini guys tuh. Oke. Ini untuk apa? Untuk tekanan freezer VSI-nya ya. Oke, ini freezer Gauge-nya. Nih. Kita paling nanti tinggal atur aja pakai VSI yang mana tekanannya berapa. Oke, kita buka aja ya. Nah, ini dia guys, dari dalam. Nah, ini guys penampakannya dalam. Oke, bahannya stainless ya, bahannya stainless. Oke, nanti kita coba aja deh berfungsi apa tidaknya ya.
Oke, ini untuk yang ke kompresornya ya. Ini untuk ke kompresor. Ini dari atas untuk ngisi cairan. Nantilah saya bikin tutorial caranya. Ini untuk ngatur tekanannya ya. Maju mundur. Sekiranya kita aja yang mau. Nah, ini untuk tekanan apa? Tuh, ini untuk plus, ini minus. Oke. Saya rasa cukup segitu aja ya. Oke. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.